Harimau yang dirasuki setan terus berusaha memanjat pohon untuk memakan Mowgli. Cabang pohon yang tak beraturan membuat tubuh harimau terjepit dan tak bisa bergerak. Kesempatan itu digunakan Mowgli untuk mengambil belati di tubuh harimau. Mendengar keributan hewan di hutan, pemburu ini mengarahkan senjata membidik harimau. Namun bidikannya malah mengenai kaki Mowgli. Saat akan membidik sekali lagi, seekor gajah menginjak tubuh pemburu ini. Ternyata gading gajah ini pernah dipatahkan oleh pemburu, dan ini saatnya gajah itu balas dendam. Dengan tubuh penuh luka, harimau berusaha kabur memasuki hutan. Mowgli terus mengikuti harimau. Menggunakan belatinya, Mowgli menghabisi nyawa harimau ini. Sejak hari itu, Mowgli, anak manusia yang dibesarkan serigala, bertugas menjadi penjaga hutan. Saksikan film seru lainnya.